Hey, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Hans TV. Thank you so much pada korang yang sudi subscribe channel aku. Alright, berkaitan dengan isu semasa yang hangat diperkatakan mengenai bola sepak Perak FC, di mana Dato Seri Vida kelihatan tertarik untuk menjadi CEO ataupun pelabur dalam klub bola sepak Perak ini. Baiklah, untuk mendengar info selanjutnya, apa kata kita dengar kata-kata daripada Dato Seri Vida. Okay. Sebelum saya ambil alih ataupun sebelum saya involve dengan Boss Gairus, saya kena buat postmortem, kajian, maintenance dia macam mana, gaji pemainnya macam mana, senario sekarangnya macam mana, and then bagaimana saya punya return investment ni. Takkan keluar-keluar masuknya kot mana? You all support tak? You beli produk tak? Beli bamaga tak? Beli perfume aura tak? Kalau support datang, yes, sekarang juga kita cok gedengar untuk memiliki dan kita build up balik kegemilangan industri bola sepak negara. You all please bagi tahu, perlu tak saya miliki tim bola sepak ini? Wajar atau tak wajar dengan keadaan sekarang? Saya memerlukan pendapat, komen daripada semua. Perlukah saya miliki tim bola sepak ini? Sebab apa tahu? Saya perlu pendapat you all kerana you all ni memang berbisa punya pendapat, padu, bernas, idea yang hui, mantap. Mantul. So, you rasa macam mana? Ambil ke tak? Nak masuk dalam ke tak?